Ikan berwajah pelik ditemui seperti tersenyum jahat kepada perakamnya. Pada waktu ini, hampir 32,000 spesies ikan yang mendiami lautan, sungai maupun tasik yang Port Magic telah ditemui dan dikenal pasti. Dari tahun ke tahun akan ada penemuan spesies-spesies yang baru. Apatah lagi di lautan luas yang melitupi lebih daripada 70% permukaan bumi ini. Sudah pasti akan ada hidupan-hidupan laut yang masih belum kita ketahui. Salah satu video rakaman yang dikongsikan oleh wanita yang dikenali sebagai Frankie Nicole menjadi tumpuan apabila memaparkan seekor ikan berwajah pelik dan kelihatan menyeramkan. Video itu dipercayai diambil di sebuah terusan di Cape Coral, Florida, Amerika Syarikat. Dalam video tersebut, ikan pelik berkenaan dilihat seakan tersenyum jahat hingga menampakkan giginya. Ada juga netizen yang mengatakan ikan itu seakan-akan memakai cermin mata hitam seperti manusia. Selain itu, terdapat juga penonton video yang melihat itu sebagai ikan yang sangat comel. Salah seorang netizen memberitahu bahawa ikan itu adalah ikan spesies sheephead. Spesies ikan ini dikatakan boleh ditemui di Teluk Meksiko dan di pantai selatan Amerika Utara. Ikan sheephead ini juga boleh mencapai berat di antara 1 hingga 4 pound. Bersamaan kira-kira 0.45 kg hingga 1.81 kg. Namun boleh membesar sehingga 20 pound, lebih kurang 9.07 kg. Ikan ini adalah spesies ikan yang sama yang pernah ditemui oleh seorang nelayan di daerah North Carolina yang menjadi tular kerana mempunyai gigi kelihatan seperti ikan bergigi manusia. Haiwan ini menggunakan gigi unik mereka untuk menghancurkan krustasi seperti kerang dan juga tiram. Giginya sangat mirip seperti manusia. Seperti yang dilihat, gigi geraham depan berbentuk seperti gigi kacip, sedangkan gigi belakang terletak jauh di dalam. Terdapat dua baris gigi geraham di bawah rahang dan tiga baris di atas rahang. Pertumbuhan gigi yang banyak ini memungkinkan ikan ini dengan mudah menghancurkan dan merobek makhluk bercengkerang untuk dimakan. Menurut beberapa orang yang pernah menangkap dan memakan ikan ini, rasanya dikatakan agak sedap untuk dimakan. Port